dialognya sebenarnya. Dialog-dialognya. Maksudnya kalau masalah rasanya itu kan sebenarnya itu keluar di saat gue mengerti apa yang mau gue mainkan kan gitu. Di saat gue sudah mengerti dialog itu, nah proses buat nyampe ke dialog ini yang menurut gue berat banget. Dialog itu panjang banget. Satu scene itu bisa 13 lembar gitu. Dan menurut gue harus harus hatam di situ dulu nih. Baru gue masuk ke perasaannya. Karena kalau gue udah ngerti, perasaan itu akan keluar dengan sendirinya tanpa gue berusaha gitu sebenarnya. Gitu sih. Dan tadi ya yang dari sini ke sini tuh yang paling berat untuk nurunin ke hatinya kan. Nah, kontemplasi ada sih sebenarnya. Cuman fokusnya lebih ke dialog.